bidang apa? Apa? Kalau mudah, lo pernah nggak sih? Ya, jadi ini ada yang berpendapat bahwa Apple ini ngikutin jejak Samsung ya, yeah. Yang udah bikin handphone lipat duluan. Jadi iPhone mau bikin ini, mau bikin layar lipat. Kenapa bibir lo yang mau lipat? Kan gue live Instagram, gue harus ada mimiki juga. Oh gitu. Udah nggak ada yang mau ngomong? 6 kok. Aku lagi ngunyah lagi. Lo pernah gak sih dituduh ngelakuin hal yang gak lo lakuin? Hayo. Gimana tuh? Hayo. Pernah gak lo? Hey, followers-followersku. Pernah gak kamu? Ikutan aja sekalian. Kayaknya ini ya, lebih ke ikut pribadi ya. Maksudnya? Ngunyah terus lo. Huh? Karena pak, lagi makan. Jadi gue garuk rongkongan lo nih. Aduh. Jadi kalau ini saya perjelas ya. Lagi makan digaruk rongkongannya gak enak banget. Tangan gue masuk ker garuk-garuk doang. Minggir kayak gitu. Masih ada gitu. Masih ketemu sama Mimi lagi di tangan gue. Jorok banget. Saya lanjutin boleh enggak nih? Boleh. Boleh, saya ganti efek dulu di Instagram story saya ya, live saya ya. Iya. Karena Apple ini dituduh. Kita mau nanya kalau muda, pernah enggak nih dituduh ngelakuin sesuatu yang enggak lakuin gitu loh. Kebetulan di sini Desta, Gina sama Kenny enggak punya contoh. Jadi Desta punya dong. Desta suka dituduh-kentut. Desta suka dituduh-tuduh ya. Tapi kan emang dia doyan kentut. Nah, itu dia. Kok dituduh kentut? Emang saya kentut kok, jelas-jelas nah, saya itu. Orang udah bukan tuh realita. Orang bilang saya lu kentut ya? Gue bilang iya. Bukan udah kok, tuduh itu kalau misalnya gue enggak kentut. Iya. Tapi dituduh lu ee ya. Nah, itu baru fitnah. Iya enggak? Tapi lu ee ternyata bukan kentut. Iya. Boleh. Ini ngaco banget. Ngaco banget sih kata-katanya. Dan dia lagi makan mie loh, Pak. Enggak ada jijik-jijik. Lagi makan mie juga ngomongin heran deh. Ini bukan ketombe, ini dari rambut kulit rambut saya yang lepas-lepas. Aduh. Nah, itu dia. Itu dia. Ini bukan ketombe. Karena ini dari sebetulnya dari ini makanan sama si Andi kan. Iya, Pak. Ini tuh, ya. Tuh, lihat tuh rambut saya tuh, Pak. Lu jangan malah nambah-nambahin kutu lu ke gua dong. Lu jijik banget deh. Udah kalau muda aja yang cerita ya. 021-728-00437 atau @prambors dengan hashtag tuduh. Nih ngomongin soal tuduh. Tuduhlah aku sepuas hatimu. Ada. Asal jangan. Halo, iya ya. Dengan siapa enggak? Enggak tahu gue. Tadi lo suka dituduh apa, Ferdi? Tungguin 7 Januari 2020. Ini bewoknya lagi proses ya, jadi ini sudah keluar tuh, ya kan? 4981, kayak ini nih data ibu. Ini, siapa yang ngumpulnya di sini? 4981. Terus ini emang spesialis bewok pipi. Bepi. Bewok pipi. Oh, sama cewek. Hei, ngantuk! Iya benar, ngantuk ya, Pak. 4981. Ya udah. Nanti kalau durasi. Hai semuanya, hai followers crew. Crew okay, lagi. Bang, apa Bang enggak ada loh, Bang? 4981 lote. Aku minum dulu ya. Aku aus. Oke. Okay? Ini minuman enggak sponsor. Kalo lagi, karena enggak ada merek ya tuh. Ada mereknya kan? Apa? Ada. Dipupup, ditutup. Dipupup. Bentar, sini. Ini 4881. Iya, ya. 81 kan? Sabar. Halo, Ci. Malaysia, halo. Paresta hijrah, ya saya hijrah untuk jadi lebih baik. Baik kepada semua manusia di dunia ini. Sudah. Semua tanpa memandang ras, agama, dan suku. Itulah. Belum ada Bang, belum ada. Lebih baik, keren ya. Gue masukin ini deh. Gue mau TikTok dulu. Jadi berengalek Bang. Sabar, abis ini masuk ya Bang ya. Yes. Ya Bella, Bersuen. Ada lagi mau bapak ya, anjir. Ini gua ganjel. Pak Desta udah berak belum? Ih, ngomongnya jorok banget deh, masa ngomong berak sih? Ngomongnya jangan berak. Diperhalus dong kalau di Instagram ngomongnya tuh buang tai ya. Bete dong, Pak. Bete. Lu makan aja ngapain mikirin tai gua? Bang, sumpah komputernya aneh lu. Hei, gimana? Lu aneh lu. Apa lu? Kontrol hati aja, Pak. Apa lu? Jorok sih. Gua lagi makan. Lu ngomong tai gitu. Ini lah, ini masih mikirin tai gue, lu makan aja. Ya, gue suruh makan lo tai gue. Kenny. Marah-marah mulu kerjaannya. Iya, mana? Iya,
sabar. Gue juga gini nyari nih. Ah, gue mau nyanyi lagi deh buat semua followersku, ya kan? Nanti kita akan collapse, ya kan? Karena collapse itu adalah sudah menjadi kewajiban ya. Ini baju gue punya putih-putih beneran, ini kenapa ya? Duh, gila nih, komputer lama banget. Ini nggak masukin. Boleh dari ketombe, sorry ya. Gue nggak pernah punya ketombe. Gue tuh kecil tuh udah di sama nyokap gue udah di ini apa udah di apa sama dia ngasih anti kutu. Ketombe emang kutu beda. Ketombe kutu ya kutu, lu nggak ngerti ya. Ini ada di sini 81 ya. Apa bang? Eh apa bang? Ketombe sama kutu itu beda. Ya sama. Beda. Ketombe ya ketombe. Nah, iya iya. Jadi kutu sama ketombe itu sama. Enggak cuma nih. Ketombe itu binatang, kalau kutu itu kulit kepala. Kodenya berapa? Tanya dulu deh, entar salah. Udah deh, enggak usah gimmick terus, aku capek banget. Orang lagi over gini enggak siaran juga masih bercanda mulu. Saya mau seruput air. Itu promo 12-12, enggak, bukan ini. Tapi ini on air 11 sampai 14 Desember. Iya, makanya bukan itu. Sekarang Marlina. Hai Marlina. Tanya Abi dulu kempet. Apa bedanya peran Andi Bule dan Iyong? Iyong tuh asisten saya. Kalau Andi itu lebih ke budak ya, jadi bedanya itu. Jadi buat yang pengen tahu bedanya Andi Bule dan Iyong. Halo, dengan siapa? Iyong tuh asisten, kalau Andi budak belian. Halo, dengan siapa? Dulu saya beli dia, saya lihat dari giginya. Nurul. Giginya jelek juga, Pak. Mana? Nih. Iya sih. Saya nyesel kok. Andi Bule ini dulu beli di pasar budak. Babu. Bukan pasar burung, Pak, pramuka. Bukan, di pasar budak. Jadi ada budak-budak. Ya. Nah, Andi. Semua dong, Pak, itu, Pak. Itu budak. Gua tampar lo. Biar dia tambah. Pak, ngopi dulu dong, Pak, ngopi dong. Boleh sponsor. Gua hajar lu. Ditutupin ya ampun. Anda hati-hati. Itu bukan kopi juga. Ya sengaja ditutupin. Orang bikin panik sendiri. Oh, mau rencana nambah budak enggak? Boleh. Saya sudah punya budak 7 ya. Semua saya beli di PBI, Pasar Budak Indonesia. Brewok ganggu, ya enggak usah nonton, ya kan bewok-bewok saya kok kamu yang ribet sih. Kalau putri panik tuh. Ya udah deh nanti gue telepon ya. Bewok-bewok cuma segini doang. Nanti tuh bewok yang jadi dalang. Waduh, aduh nih anak anjing ngomong terus nih. Anjing seru banget. Gak ada yang bantuin gue tuh sama sekali, anjir. Halo, karena gini ya. Karena pagi ini gue mau serius untuk live Instagram. Biar apa, Pak? Biar ini aja, apa kedekatan dengan para followers gue. Ya, hai followers gue. Jangan lupa kita akan collapse, oke? Okay? Karena collapse, ya. Tiga kali ya, Pak. Hai followers tuh. Halo, kita akan collapse. Tadi enggak gitu ya? Tadi salah ya? Tadi enggak gitu. Iya, Mam, tadi begini. Maaf. Saya gampang berubah ya. Ini saya udah mau matiin, saya berubah. Saya udah males live Instagram nih. Jangan dong, terus dong, Pak. Oh, mau diterusin? Oke, okay. Nice. Sampai jam 12, Pak. Bewok gak di jalannya. Mau liat yang bewok yang di jalannya? Beneran ya? Saya kasih liat bewok yang di jalannya, mau? Bewok yang di jalan. Ada yang bewok di jalannya. Di terminal tuh ngumpul, banyak bener. Di tengahnya ditunggu Monas lagi. Waduh. Di tengahnya ditunggu Monas. Iya. Lo tunggu Monas sih di depan situ, di Harmoni. Oh. Lu udah pernah ke Monas belum, Mugin? Udah sih, kalau dari jauh kelihatannya kecil ya, Pak. Kalau deket, gede. Yeah. Lu pernah nggak yang sosok apa di emasnya Monas tuh ada gambar cewek dari belakang? Masa, Pak? Lu, yeah, lu perhatikan kalau malam-malam. Lu kalau malam-malam ke Monas, lihat deh yang apa emasnya atas itu. Kayak cewek yang ada belakang gitu. Itu udah di zaman dulu banget, dari zaman kecil. Rambutnya panjang, Pak. Apa? Rambutnya panjang. Lu lihat aja sendiri. Pakai topi. Nggak usah nanya mulu. Pakai helm. Waduh, Pak. Wah, enggak dong. Itu kan emas. Berarti cowok, kalau emas. Beh, capek gue. Nggak usah gimmick terus. Orang bercanda mulu sih, heran. Yuk, live. Yuk, masuk. Ah, saya mau on air lagi. Saya sekali lagi tidak perlu dengan radio. Saya perlu dengan live Instagram. Jadi, Mitra Boards ready, yo. Halo, Lucy. Duk, ya, kalau muda ini Desa masih live di Instagramnya sendiri, Lucy. Ya. Instagram sendiri. Saya live di Instagram saya sendiri, pribadi. Saya tidak perlu dengan Instagramnya Prambos, saya tidak perlu dengan siaran Prambos, saya hanya perlu dengan live Instagram saya. Keren. Halo followersku, jangan lupa nantikan saya. Collapse, oke? Okay? Hai. Logonya bikin gitu. Logo. Gerakannya, Pak, saya benerin tadi. Logo. Dia logo. Ya, partai kali ada logonya. Kalau udah, kita lagi ngomongin lo pernah
dituduh lakuin sesuatu yang lo gak lakuin gitu ya. Iya. Yeah. Si Apple nih dituduh ngikutin Samsung. Gitu. Ini ada R-Hell. Kemana? Karena gue kan orangnya jahil. Bisa diem dulu gak gue lagi bacain? Oke. Okay. Bacain ini. Novel. Lagi. Bacain novel. Lama banget kelar itu. Apa? Ah? Woi. Kan panjang. Masya Allah. R-Hell. Karena gue kan orangnya jahil banget. Apa-apa suka ngumpetin barang orang. Hah, ngumpetin barang orang? Kayak putri dong. Kok gue sih? Barang orang hilang, kemana nih? Itu barangnya putri yang hilang, tanda. Ngumpetin sama Iqbal. Enggak ada, barang cowoknya tiba-tiba hilang. Ah ya, pasti panggil. Itu bakal ngumpetin. Tiba-tiba putri gini, tadaa, ini barangmu. Udah di Instagram Pak Desta, di on air kayak double. Terus gue pindah-pindahin barangnya udah lama. Udah lama sih kejadiannya waktu itu pas gue dituduh ngumpetin, katanya gitu. Buset banget. Lo kayak gak tau kan dia ngomong apa, Pak? Gak tau, gue tadi gue bacain apa, gue gak tau gara-gara mikirin putri ngumpetin barang cowoknya. Barangkali. Ini ada Lucy nih yang dituduh ngambil dompet di kantor dia nih. Halo. Selamat pagi, Lucy. Pagi, Kak. Lucy, kamu dituduh apa? Gila, Kak. Itu tuh posisi gue kerja di Solo waktu itu, Kak. Sabar. Gue tinggal di Jakarta. Gue itu kerja masih ke kantor, Kak. Terus? Salah. Wah, gak kedengeran ya. Suaranya sinyal. Nah, ini bagus nih suaranya nih. Ayo coba. Halo. Halo juga lo sih. Semangat sekali lo Pak Dedy hari ini kayaknya. Karena saya live Instagram. Halo followersku, kita jalan kolaps. Silakan Lucy. Iya, terus? Terus? Pertanyaannya enggak gitu. Gimana sih? Berapa yang kamu ambil? Oh. Ya ampun, sakit banget. Habis ya. Habis itu ketahuan enggak siapa yang ngambil? Ketahuan. Ya. Terus pada merasa bersalah dong sudah menuduh kamu sebagai pengambil dompet tersebut. Tapi lu gak dikeluarin kan dari kantor? Enggak dong. Iya. Iya juga, benar itu. Ya tapi kesalnya gitu ya karena dituduh. Diam dulu, jangan ngomong. Heran, orang ngomong berat, nabrak-nabrak mulu. Heran. Suruh ngobrol malah enggak. Iya, kira ngomong tuh ngomong. Gimana kita lanjutin? Pala siapa? Pak, ini gua tadi ngomong benar. Iya udah lu sih. Lain kali ya pasti kesel sih ya, cuman ya yang penting semuanya kan sudah terbukti bahwa bukan kamu yang ngambil. Betul. Ya. Kamu keluarin HRD-nya. Thank you Lucy. Okay, bye bye Lucy. Thank you. Gue bete deh. Ini gara-gara kotor gue live di Radio Prambos nih terus ngomong-ngomong caller penelpon. Kan enggak ketahuan. Followers ini turun viewers gue. Ya, hai followersku. Gimana kapan kita collab? Ah, gimana? Ayo dong naikin lagi dong. Kalau sampai 4000 lagi. Sampai Putri, Pak. Putri akan menghilangkan barang Anda. Iya. Putri ini hebat banget. Halo, aku Putri. Oh, itu ada barang cowoknya tiba-tiba hilang lah kemana? Nah, bukan itu kehebatannya dong, Pak. Gue pikir kayak tiba-tiba digenggam, Pak. Gitu. Hebatnya tadi bisa. Pipinya gemuk, Pak. Pipinya gemuk. Emang gue agak gendutan sih, Pak. Sekarang terus orang-orang kira si Putri makan bakso. Hai. Gue gak ditelen-telen. Hati-hati di DM cowok gue lu. Naik lagi 3000 aja terus dong. Masa tadi dari 4000 naik turun ke 2500. Aduh, malu dong reputasi sebagai jagoan Instagram yang collapse. Aduh, pengen ices. Capek saya.
ya terserah lah mau 4.000 atau 2.000 saya juga nggak peduli lah. Maaf ya. Sekolah. Aduh. Kalau Balki nggak ada cerita apa-apa, Pak? Balki ada nih. Ini teman saya, ini produsernya Prambors juga. Prambors pagi nih, nih dua-dua nih. Halo. Satunya Ratu, satunya Raja. Raja. Anjir. Raja apa sih, Pak? Raja check-in. Kalau si Balki Raja check-in, dia sering check-in sama keluarganya. Iya, benar, Pak. Keluarga random. Voucher-voucher Prambors sering dipakein sama dia. Oke. Okay. Kalau putrinya juga Ratu. Ratu apa, Pak? Ratu sejagat. Dan nih, Maya Estianti. Kita sering tukeran voucher, Pak. Kalau putri mainnya enggak, ini enggak check-in dia. Dia mainnya ini. Di mobil, Pak. Dia dulu ngekos si putri. Iya, Pak, udah, Pak. Itu. Ngekosnya di daerah mana, Pak, kalau boleh tahu? Nanti di DM sama cowok saya lagi, Pak. Udah, Pak. Duh. Pak, Gina mention, Pak. Eh Gina coba lu ini nang live sama gue yuk. Gimana caranya? Collapse. Gue dari tadi udah Pak, udah komen di situ. Request bego. Komen doang buat apa? Lu followers gue. Sorry ya maaf ya, saya emosi, saya sudah maaf. Saya capek banget. Saya emosi maaf. Saya udah kesel banget. Nah, ini dia, sudah request dia nih. Yuk, salah. Pak, itu bukan Gina. Enggak benar-benar Gina. Itu tomat tadi. Itu gin-gin kayak. Itu Dimas Tomat. Cepat banget hilangnya sih monyong. Oh, lihat request sih, di sini ya. Salah, Pak. Ini Pak, di sini, Pak. Nah, tuh, yang orang, Pak. Buset banyak banget. Nah. Iya. Nama lo Cinta Minur Jayanti, Pak. Bodoh amat, gin-gin. Kita lihat ya, apakah nama. Pak, kalau saya. Belum. Ya, feedback. Di accept dong, orang. Apa kabar, Gina? Halo, baik. Apa kabar nih? Halo, ya. Saya terima bosen. Baru masuk saya. Saya dari tadi nyari cara gimana join request bareng nge-like. Wih, naik 2.000. Gimana? Makasih ya. Gimana? Gimana lagi siaran? Gimana? Di Radio Prambors. Nah, itu muka saya. Aduh, bang. Kok bisa muka saya ada di situ ya? Ya karena live di Instagram. Ya. Apa kita ngobrol di Instagram lah? Itu menurut saya lebih baik. Capek. Kalau saya nih pipi saya tembem nih Pak. Cara tirus ini gimana? Oh, kalau gitu saya nggak jadi tanya deh, ya. Anggap aja kalau saya tadi nggak ngomong apa-apa. Saya mau pamit dulu ya, Pak ya. Jangan dong, live Instagram, woi. Ini buat followers gue, hai. Kita collab. Ceritanya aus. Ngeliatnya ke TV sini, ke handphone. Kenapa ngeliat? Ya, itu. Ya, mana. Pak, maaf, Pak. Kegedean masukinnya. Kalau saran gue, mau saya kasih saran gak? Wow, masuk semua. Saya punya yang lebih besar. Buktiin. Iya deh. Aduh. Mengsong. Saya bangga deh. Putri sendiri. Galon kalau lihat putri bawahnya pengen kabur. Mas Petresi. Apaan? Gua ngomong juga belum. Gua lagi benerin kerudung. Gila, nah. Ada suara ini dibilang apa? Kok dia mukanya putih ya? Lu pakai apa? Body gua biasa aja. Nah. Kok nah? Nah. Cakep. Oh, lu mau pakai efek? Oke. Pikir dong. Lu pikir gua punya efek? Nah, ini kan bagus. Aduh, ya. Baik, ya. Ini lagi jual warung. Saya beli kopi dulu satu. Ada. Boleh. Yang gak ada ampas, kan? Wah, suara gue nggak jelas.
Cek. Ini operasi ya, bukannya ya. Bau punya di sini. Mana lagi ya? Ini lagi nyari nih. Baby cakep nih, salah. Entar dulu. Mana? Bagus itu. Menjadi udang. Pak Deddy. Apa kabar? Collapse. Bye-bye.